Om Swastiastu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Jotopakan Selobi Omnivora dalam channel Selobi Omnivora pastinya. Segala permasalahan kehidupan tentu ada solusinya. Namun terkadang seseorang bingung untuk menemukan apa jalan keluar dari segala permasalahan hidup itu. Di sebelah saya saat sekarang ini ada seorang siswa dari Ambar Asram yang telah berhasil untuk melepaskan dirinya dari segala polemik yang terjadi melalui percakapan bersama sang adi guru siwa. Dan semua percakapan tersebut terlahir dalam bentuk buku yang dikemas seperti ini dengan nama Percakapan dengan Guru Sejati Siwa Adi Guru, dan dikarang langsung oleh beliau Adi Acarya Narayana, yang merupakan adalah proses inisiasi dan juga percakapan beliau dengan sang guru Siwa Adi Guru. Seperti apa sebenarnya perjalanan daripada proses ini dalam kehidupan Adi Acarya Narayana ini? Simak wawancara eksklusif saya. Ya, Om Swastiastu, Beli Adi. Om Swastiastu, Jero. Punapi Gatre. Selalu sehat. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pemirsa nama, kemudian alamat Beli, dan sebagai siswa di mana, dan apa keluhannya sehingga sekarang sehat dengan rupa yang rupawan tentunya. Silakan. Om Swastiastu, pemirsa. Nama Tiang Kadek Narayana. Tiang dari Sukawati, tepatnya Banjar Telabah. Sukawati Banjar Telabah. Oke. Beli Kadek sebenarnya punya permasalahan apa waktu masuk ke Ambar Asram di proses meditasi ini? Ya, terus terang, Jero, yang sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan sakit. Tepat tahun 2012, dia mengalami sakit yang sudah sangat capek ke dokter, menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Kemudian juga ke penyembuh tradisional juga sudah gitu. Akhirnya karena perilaku Tiang, Jero, perilaku Tiang sebelumnya mungkin puluhan tahun ya, Tiang adalah anak Batan Jako, yaitu sering duduk di Batan Jako minum tua, minum tua seperti itu ya. Berarti pola makanan dan pola pergaulan serta hidup seperti itu ya. Berarti setelah Beli Kadek itu meminum tuak dan sejenisnya, itu terjadi permasalahan dalam tubuh? Ya, sebenarnya tepatnya tahun 2011 itu Tiang sembahyang pun jarang dulu gitu. Tiang mohon kepada Petaruh Yang Guru di Merajan, di rumah itu, biar Tiang bisa sembahyang dan merubah pola hidup Tiang, ya, di mana Tiang merokok menghabiskan 3 bungkus per hari. Per hari. Wow. Gitu. Luar biasa. Kemudian? Kemudian Tiang ngaturan pejati, akhirnya Tiang sembahyang, memohon. Mohon tuntun Tiang ke jalan yang benar, biar Tiang berhenti minum, porokok. Tetapi perilaku Tiang tetap, habis sembahyang, Tiang langsung minum, langsung tetaplah melakukan kegiatan. Nah, tidak ada perubahan sama sekali. Perubahan. Mungkin karena pergaulan dan ruang lingkupnya masih itu saja ya. Sekarang yang menyebabkan Beli Kadek itu mengalami perubahan pemikiran itu dari mana awalnya? Apakah mendengar berita, informasi, atau bagaimana sehingga bertemu dengan Ambar Asram ini? Sebenarnya ada tamparan keras karena pola hidup juga ya, di hati sama apa yang dilakukan beda. Sehingga timbullah sakit itu. Ya. Berarti sudah membohongi diri sendiri. Iya, keinginan berubah tapi perilaku tidak masih berubah. Tetap, iya. Sehingga ada benturan. Apa ya sakit yang Beli alami? Dulu Tiang tidak tahu sampai sesak napas, kemudian perut kembung sampai tidak bisa tidur. Iya. Kemudian dulu badan sempat besar. Pada waktu minum itu besar 80, kemudian sakit ini ya sampai 60, 20 kilo turun. Rasa takut yang sangat tinggi, sudah capek ke dokter spesialis. Akhirnya ada teman, nah di sanalah awalnya tahun 2012, ada teman menyarankan ke Ubud, ke Ambar Asram. Di sanalah Tiang mencoba pertama melakukan terapi tertawa. 3 bulan kok bagus, badan sudah mulai tambah besar, pikiran tenang gitu. Akhirnya Tiang mengikuti program-program di Ambar Asram. Setelah 6 bulan Tiang mengikuti menjadi, sebelumnya menjadi apa namanya, mengikuti sehat sehari, program sehat sehari itu.
Apa yang diajarkan dalam program Sehat Sehari? Nah, Sehat Sehari itu gimana kita menghilangkan rasa takut, rasa cemas gitu, rasa khawatir gitu. Sungguh luar biasa sekali di sana Sehat Sehari itu. Sampai akhirnya rasa takut dan cemasnya hilang. Kemudian ikut Tapa Yoga Semadi. Kemudian sampai akhirnya ikut menjadi instruktur yoga. Perubahan yang sangat mendasar itu berapa bulan dari pertama beli kadek masuk Ambar Asram hingga benar-benar merasa diri itu berubah? 3 bulan, 6 bulan itu sudah berubah dan merasakan manfaat yang begitu luar biasa sekali, di mana merokok dan minum sudah bisa langsung selesai selama 6 bulan itu. Wow, luar biasa sekali. Kemudian dari Sehat Sehari, Tapa Yoga Semadi, program apa lagi yang beli kada ikuti sehingga berhasil sampai ke titik mengeluarkan buku Siwa Adi Guru ini? Nah, Tiang memang senang belajar, Jero. Belajar di mana-mana pun Tiang senang. Nah, Tiang mengikuti tetap sebagai siswa di Ambar Asram sampai ada program Buka Mata Bijak. Buka Mata Bijak. Lalu? Buka Mata Bijak, kemudian Tiang mengikuti apa sih mata bijak dan telinga bijak ini. Nah, pertama dibuka telinga bijak, kemudian apa yang beli kadek rasakan ketika telinga bijak mulai terbuka seperti itu? Nah, ketika telinga bijak dibuka, kok pikiran ini mulai mencari-cari, pikiran ini mulai mencari tentang kehidupan ini. Seperti disadarkan ya. Iya, mulai tentang kehidupan, kemudian berpikir, kemudian kok seperti ada aliran ya, aliran pengetahuan, apa sih kehidupan ini? Itu nanti seperti di pikiran seperti ada begini gitu. Itu proses ketika telinga bijak. Iya, telinga bijak. Mungkin mendengar sesuatu yang lain tidak ada, hanya proses seperti pemikiran yang mulai di start seperti itu untuk memikirkan tentang hal-hal yang real di kehidupan ini. Iya, benar sekali. Tidak ada yang aneh-aneh. Kita bisa mendengar suara hati kalau dibilang ya. Pikiran kemudian turun ke hati itu mungkin jiwa yang positif dan jiwa baiknya. Jiwa baiknya berkata kepada badannya seperti itu. Karena badan manusia itu kan ada 3 ya, ada stula, suksma, dan antakarana sarira. Jadi mungkin badan suksma sariranya itu memberi informasi kepada beli kadek. Bagaimana rasanya ketika badan atau jiwa beli kadek itu memberi informasi kepada beli kadek? Kan begini ya, setiap orang pasti memiliki pertanyaan di dalam dirinya. Pertanyaan akan masalah hidupnya. Nah, di sanalah kita ketika kita memiliki pertanyaan kemudian diberikan aliran pengetahuan. Diberikan aliran pengetahuan, kemudian coba kita baca, loh ternyata begini ya, ini plong, jadinya ringan, hati pun damai. Iya, karena tidak lagi penasaran, atau mungkin buntu, tidak ada jalan keluar gitu ya. Jadi punya masalah sendiri, jalan keluarnya juga ketemu sendiri, itu luar biasa sekali. Berarti berapa lama, dari tahun berapa sih beli kadek itu sudah mengenyam pendidikan di sini? Dan ini berlanjut terus kan? Terus, Tiang dari tahun 2012, kemudian 2012 start mulai, 2014 sudah menjadi instruktur, kemudian juga membuka Yoga Tertawa di Sukawati, Mandalanya Ambar Asram di sana, kemudian juga memiliki asram yang bernama Narayana, sampai sekarang tetap juga sudah ada ribuan lah peserta kita. Gitu. Wow, luar biasa sekali, semua berproses. Kemudian tentang buku ini, apa isi di dalamnya yang paling penting selain percakapan-percakapan itu? Hanya percakapan ataukah ada hal-hal yang poin-poin yang paling penting yang bisa disampaikan kepada pemirsa saat sekarang ini? Ya, mungkin kepada pemirsa ya, karena kita hidup pasti ingin menanyakan tentang kehidupan ini. Betul. Tentang permasalahan, sehingga di mana kita menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Nah, walaupun di beberapa kitab memang hidup ini adalah sebuah duka atau penderitaan. Nah, di sanalah Tiang percakapan pertama itu mulai, sebenarnya apa sih kehidupan ini? Itu ya. Jadi kemarin Tiang lihat kakek Tiang duduk di balai dangin. Sekarang tidak ada sudah. Tiang lihat malamnya sepeda motor terparkir di sana padahal awalnya tidak ada, besoknya tidak ada lagi. Berarti semuanya berawal dari yang tidak ada, kemudian menjadi ada, dan pasti akan tidak ada lagi. Berarti sebuah perubahan yang abadi. Ya. Buat apa? Apa yang mesti dicemaskan kalau semuanya bersumber dari kekosongan? Kan? Ya, kita dulu tidak ada, sekarang ada, kemudian pasti tidak ada lagi. Terus mengapa? Apa yang harus dicemaskan kalau yang sejati itu ya kosong? Oke.
Ketika Blikada itu memahami bahwa kosong tetapi berisi, kembali lagi ke klausul kosong, apa yang ada dalam jiwa Blikada memahami semua itu? Kesadaran apa yang Blikada peroleh ketika tahu tentang statement kalimat itu? Satu-satunya ya, ketika menyadari itu dan hadir kata-kata seperti itu, yang berprinsip satu, yang ingin membahagiakan semua orang. Artinya, tidak ada alasan untuk membenci lagi, tidak ada alasan. Tujuan kelahiran kita adalah untuk membahagiakan diri, kemudian berbagi kebahagiaan. Cuma itu aja sekarang. Karena ya pada dasarnya, karena semuanya adalah akan kembali kepada sang penciptanya ya, entah siapa, karena kita belum pernah bertemu dengan beliau. Betul sekali, kunci utama dari kehidupan itu adalah membahagiakan diri sendiri, karena kita bukanlah orang-orang yang munafik. Kalau kita bisa bahagia, maka kita akan bisa berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Dan itu pula yang diajarkan di Amar Ashram ya. Sehingga terlahirlah suatu buku kehidupan percakapan dengan sang guru sejati dalam judul Siwa Sang Adiguru, diciptakan oleh Adi Acarya Narayana. Ya, terima kasih Blikada atas informasinya terkait sekelumit kisah tentang kehidupan dan kesadaran yang telah diperoleh sebagai anugerah terindah terhadap diri Blikada ini. Semoga informasi tadi bermanfaat, dan andai kata ada di antara Anda menderita tentang permasalahan pikiran dan bingung mencari kesejatian hidup ini, jangan kemana-mana, tetap saja stay tune, fokus di Ambar Ashram yang pastinya menjawab solusi tentang masalah kejiwaan dan kehidupan Anda. Saya Jor Tapakan, Selobi Omnivora. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel saya ini, dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Santi Om.